6 rumah warga dikabarkan rusak imbas ledakan di kafe yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 21, Dr. Sutomo, Tegalsari, Surabaya, pada Kamis 17 Agustus. Ketua RW 9 Kelurahan Dr. Sutomo, Rahmat Haryono Tengadi, mengatakan, 6 rumah warga yang mengalami kerusakan itu berdempetan dengan dinding bagian sisi belakang kafe tersebut. Kebanyakan rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap, genteng melorot, plafon ambrol, lampu dan kaca yang pecah. Kendati begitu, tidak terpantau adanya korban jiwa ataupun luka dari pihak warga yang bermukim di sekitar lokasi ledakan di kafe Surabaya. Rahmat telah melakukan pendataan dan pencatatan terhadap keluhan warga yang menjadi korban kerusakan akibat ledakan tersebut. Hasil dari pendataan tersebut sudah disampaikannya dalam rapat terbatas yang dihadiri pihak camat, kapolsek hingga pengelola kafe. Sampai saat ini yang sudah kita tinjau, kita lihat ada 6 rumah yang betul-betul semua atapnya, terutama atap itu jatuh ke bawah dan banyak genteng yang melorot semua karena getaran yang begitu besar, sehingga banyak yang hancur. Itu rata-rata gentengnya atau kacanya rata-rata juga? Atap dan genteng. Atap dan genteng itu kena melorot. Kemudian lampu-lampu itu kena getaran itu, lampu gantung banyak yang jatuh pecah. Untuk jarak rumahnya itu radius berapa meter atau berdempetan ya? Oh, berdempetan itu. Belakang, muka belakang, samping berdampak kena semuanya. Jadi tidak ada jarak berapa meter, langsung mepet. Itu yang kena. Dan itu kena sampai ke belakang 2-3 rumah dari kanan kirinya. Dari rumah-rumah yang terdampak itu apakah ada yang melapor menjadi korban luka dan tidak sebagainya? Ada. Hanya selamat semua ya? Semua selamat, hanya yaitu genteng yang melorot dan atapnya itu yang jatuh sama lampu-lampu aja. Semua warga selamat dengan baik. Pada saat itu kejadian, kita semua lagi masih berupacara. Sangat baik, sudah ada musyawarah, sudah ada pembicaraan baik, yang korban akan diganti rumah-rumah yang berdampak itu oleh pemilik itu. Jadi sudah tidak. Sudah clear, aman, dan ini murni insiden itu ya, insiden tidak diinginkan ya. Betul, jadi akan dibetulkan segera mungkin semuanya, tanggung jawab dari BUDOS dengan baik, dan ownernya juga datang dan sudah menemui masyarakat yang berdampak semuanya dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!